Seperti inilah penampilan para jemaah haji Debarkasi Makassar, Sulawesi Selatan saat tiba di tanah air setelah menunaikan ibadah haji. Ungkapan rasa syukur, haru, dan bahagia terpancar di wajah para jemaah yang kembali akan bertemu kerabat dan juga keluarga. Salah seorang jemaah haji bahkan mengenakan busana khas Bugis Makassar beserta perhiasan emas yang bernilai ratusan juta rupiah. Adalah Suwarnati Daeng Kanang, jemaah haji asal Makassar ini menunjukkan perhiasan emas berupa kalung dan gelang yang mencolok. Emas yang dikenakan sebanyak 180 gram ini tidak semua dari tanah suci. Sebagian ada yang dibawa saat berangkat ke tanah suci. Emas yang dibeli di tanah suci untuk memenuhi nazar dan ada kepuasan tersendiri. Emas. Alhamdulillah. Beli di Mekah. Berapa sama totalnya, Bu? Ratusan juta. Ratusan. Alhamdulillah ya Allah, senang banget dan bangga banget. 12 jam. Apa ya, Bu? Aduh, sangat melelahkan. Ada lebih 392. Saya sendiri. Sebelum dapat menunaikan ibadah haji, Suwarnati harus bersabar menunggu daftar antrian pemberangkatan haji selama 13 tahun. Aziz Hamid, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.